Opa? Opa? Ada apa nih teriak-teriak? Minta duit, Opa, buat beli mainan mobil remote. Keren kali lah punya Iksan tadi. Betul, betul, betul. Tak baiklah. Kan udah ada mainan banyak di rumah. Kenapalah beli lagi? Tak usah aja lah. Opa ini kenapa sih? Sikit-sikit tak boleh. Alah, bilanglah kalau tak ada uang, Opa. Opa ini pelit kali lah. Yuk, Ipin, kita pergi sajalah. Betul, betul, betul. Cam, Upin. Kenapa kalian nih? Men, ada dua bocil durhaka sama neneknya. Tolong hukum dua bocil itu ya. Siap, Bang. Tambah bacicot, Omen segera menghukum mereka. Bocil kok kurang ajar gini sih? Tanpa bacicot, aku hukum aja lah. Lalu, kita di mana ini, Ipin? Tak tahu lah. Halo, bocil. Kalian akan aku beri hukuman karena kalian nurhaka kepada nenek kalian. Tolong, ampun. Kita tahu kita salah. Maafkan kita lah. Tak akan aku maafkan lah. Kalian anak-anak durhaka, kalian akan dikurung selamanya di sini, tempat yang gelap dan mengerikan. Hahaha. Ampun. Nah, macam itulah Upin Ipin. Balasan bagi anak-anak durhaka. Macam mana? Kalian mau jadi anak durhaka? Tak maulah, Opa. Seram kalilah ceritanya. Betul, betul, betul. Ipin jadi pipis di celana,